Inilah rekaman video dari telepon genggam warga saat pelaku diamuk massa. Sebelumnya pelaku mengambil tas ibu-ibu yang baru keluar dari ATM di Jalan Marsda Ahmad Saleh, Kecamatan Samarinda Kota. Tiga pelajar sekolah menengah pertama langsung mengejar pelaku dengan motornya, sempat diteriaki maling, namun pelaku terus melaju ke arah Jalan Ahmad Dahlan. Namun motor pelaku kehabisan bensin, warga yang mengetahui bahwa pelaku adalah jambret, tidak segan-segan warga meluapkan emosinya. Pandu dan Rizwan, pelajar SMP yang mendengar teriakan jambret, langsung mengejar pelaku hingga berhasil menggagalkan pelarian pelaku. Tadi beli pentol, ibu-ibu teriak maling, saya kaget. Langsung baru kita kejar. Datangi dulu bordir, siap-siap motornya, standar dulu bordir. Baru kita kejar duluan. Kalian kejar pakai apa? Pakai motor juga. Iya, berdua. Tadi juga diteriaki orang sempatnya loh sama polisi, jangan laju-laju. Katanya maling-maling, sekali kejar juga, tapi berhenti polisinya. Kalian sampai sana, bensinnya habis, dia tangkap juga depan posko kebakaran. Sementara itu, motor pelaku diamankan di Polsek Samarinda Kota yang sudah hancur ikut diamuk massa. Isnian melihat pelaku membawa senjata tajam langsung mengamankan pelaku yang sudah diamuk massa yang tersandar di tiang listrik. Tadi apa yang dibawanya, Pak? Senjata. Kayaknya berdeka, Pak. Itu senjata bawanya tajam, Pak, ya? Ya, cuman nggak bisa ngambil dia. Saya peteng terus. Tadi sempat diikat, Pak, di ini? Nggak diikat, cuma di tangannya, dipegangnya, ya. Kalau nggak, mati dia, Pak, dipukulnya orang. Hingga saat ini, polisi mencari senjata tajam yang digunakan pelaku untuk aksinya. Sementara itu, pelaku digiring ke Polsekta Samarinda Kota untuk dilakukan pengembangan terkait aksi yang meresahkan warga Samarinda. Dari Samarinda, Maskaria Diansyah, iNews, melaporkan.